Hi, kids. Welcome back to our Kids Church Online. For the past two weeks, we've learned about Samson, Gideon, persons with his abilities. But for this week, we won't learn about mighty men. Since this is special day, it's Mother's Day. So, today let's talk about mighty woman named Deborah. Before that, let's watch this video. If you think being a woman of the millennium is tough, try visiting Israel around the 14th century BC. Everyone needs advice for everything raising kids, raising animals, sometimes even raising husbands. One particular man, Barak, wouldn't do anything without me. He wouldn't even rally his men for war unless I was by their side. So I agreed to wage war with the men. But the Lord showed me that the total defeat of their enemy king, Sisera, would come not by the hands of men, but by the shrewdness of a foreign woman. And that's how, by the grace of God, despite my gender, I was able to lead my people. So that's the life of a judge named Deborah. Okay, let's pray. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Kau yang membukakan telinga setiap kami, pikiran setiap kami, Tuhan, hati setiap kami, Tuhan, untuk bisa mendengar dan menerima akan firmanMu yang akan dibagikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. So today. We will learn from the book of Judges, chapter 4. I will read this for you. Deborah, the wife of Lepidoth, was a prophet who was judging Israel at that time. She would sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites would go to her for judgment. One day she sent for Barak, son of Abinoam, who lived in Kedesh, in the land of Naphtali. She said to him, This is what the Lord, the God of Israel, commands you. Call out 10,000 warriors from the tribes of Naphtali and Zebulun at Mount Tabor. And I will call out Caesar, commander of Jabin's army, along with his chariots and warriors to the Kishon River. There I will give you victory over him. Then Deborah said to Barak, Get ready. This is the day the Lord Will give you victory over Sisera, for the Lord is marching ahead of you. So Barak led his 10,000 warriors down the slopes of Mount Tabor into battle. When Barak attacked, the Lord threw Sisera and all his chariots and warriors into panic. Sisera leaped down from his chariot and escaped on foot. Then Barak chased the chariots. and the enemy army all the way to Harosit Hagoyim, killing all of Sisera's warriors. Not a single one was left alive. Jadi ketika waktu itu bangsa Israel tidak obey kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa kanaan. Dan panglima perang bangsa Kanaan bernama Sisera, dia begitu kejam. Dan waktu itu ada seorang e, nabi wanita bernama Deborah. Dia tinggal di bawah pohon palem di daerah antara Ramah dan Bethel. Di situ satu hari Deborah memanggil Barak. Barak adalah bisa dibilang panglima perang bangsa Israel. Barak datang kepada Deborah dan Deborah mengatakan kamu harus melawan bangsa Kanaan karena Tuhan telah menyerahkan bangsa Isra bangsa Kanaan ke dalam tangan orang Israel lalu Barak mengatakan kepada Deborah kalau engkau tidak pergi bersamaku aku tidak mau pergi tetapi kalau engkau pergi aku akan pergi begitu besarnya pengaruh nabi wanita Deborah pada saat itu untuk Barak. Lalu Deborah ikut pergi bersama-sama dengan Barak ke Gunung Tabor. Di sana mereka mengumpulkan 10.000 orang dari suku Naftali dan dari suku Zebulun. Mereka bersiap-siap di Gunung Tabor itu. Ketika si Sarah melihat bahwa Barak mengumpulkan orang untuk melawan bangsa Kanaan, Sisera mempersiapkan orang-orangnya, dan juga tentu tidak lupa kereta kudanya yang waktu itu terbuat dari besi dan begitu kuat. Dia mempersiapkan pasukannya untuk melawan bangsa Israel, lalu Sisera dan orang-orangnya turun untuk menyerang bangsa Israel ke daerah Caishon River. Lalu, ketika Deborah dan Barak melihat bahwa... Bangsa Kanaan sudah bergerak untuk menyerang mereka, lalu Deborah mengatakan, "Ayo, Barak, bangkitlah sekarang!" Pergi bersama bangsa Israel turun melawan orang-orang Kanaan, dan Barak dengan beraninya memimpin orang Israel untuk melawan bangsa Kanaan, dan seperti yang tepat dikatakan oleh Nabi Deborah. Bahwa Barak dan bangsa Israel berhasil mengalahkan orang-orang Kanaan, dan bahkan yang mengalahkan Sisera, panglima perang bangsa Kanaan, adalah seorang wanita. Jadi, hari ini kita belajar yang pertama bahwa God can use anyone to lead. Hari itu Tuhan menggunakan Deborah untuk... Mengalahkan bangsa Kanaan yang begitu kuat, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Deborah. Padahal, Deborah adalah seorang wanita yang saat itu mungkin bangsa Israel berpikir bahwa wanita hanya di rumah, hanya mengurus anak, dan bukannya berperang. Tapi saat itu, Tuhan membuktikan kepada orang Israel bahwa wanita bisa memimpin, Tuhan bisa memakai siapa saja. Untuk memimpin, lalu pelajaran yang kedua: "That God fights with us and gives us victory." Mungkin kelihatannya saat itu mustahil buat bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Kanaan memiliki kereta kuda yang begitu kuat, terbuat dari besi dan jumlahnya begitu banyak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Deborah, bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa Kanaan kepada mereka. Saat itu, seharusnya Barak dan orang Israel menyadari bahwa sebenarnya bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang di depan mereka mengalahkan bangsa Kanaan. Jadi, hari ini Mr. Prince mau mengencourage setiap kalian di rumah, baik kalian laki-laki boys or girls, bahwa God can use you. Bagaimanapun caranya bisa memakai setiap kalian untuk memimpin. Power truth kita seperti biasa jangan lupa in my weakness God enables me to be strong. And the power verse he gives power to the weak and strengthens the powerless. Dan karena berhubung hari ini adalah Mother's Day Mr. Prince encourage each one of you to go to your mom, give them a big hug, and say Happy Mother's Day, Mom, to your moms. Dan, moms, pada hari ini, saya, yang pertama, saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ingin mewakili para laki-laki, para, para ayah, para suami, bahwa, I just want to say thank you, moms for your submission. Walaupun kadang kami membuat keputusan yang mungkin tidak masuk akal. We are very sorry for that. And thank you for your understanding. Yang kedua, we want to say sorry. Kalau sewaktu kami nonton TV atau kami memakai gadget, menggunakan gadget, lalu mami-mami memanggil kita, kami nggak respon. So sorry, bukannya kami nggak respect, tapi sebenarnya fokus kami sebagai laki-laki sulit terpecah moms. We are men of focus. And we want to say thank you di masa-masa sulit seperti ini para moms bersedia membantu mengajar anak-anak di rumah, lalu masak setiap hari, bahkan mungkin ada yang membantu kami untuk berjualan online di rumah. So I just want to say thank you karena selama ini terus berada di rumah untuk setiap kami kali ini, saya juga mewakili anak-anak. We just want to say thank you selama ini sudah melayani kami setiap anak-anak sehingga setiap kami terus bertumbuh. Bisa seperti sekarang ini. And we want to say sorry sering membuat rumah berantakan, dapur berantakan. And we want to say thank you karena sering mengatakan, Mami-mami mungkin mengatakan, Oh, I'm full, saya sudah kenyang supaya kami para anak-anak bisa makan dengan porsi yang lebih banyak. We wanna say sorry suka kalau kami suka menjawab moms dengan nada tinggi. Yang terakhir, we just wanna say thank you karena setiap mami-mami bersedia mengambil tanggung jawab untuk setiap kami. Terakhir, Happy Mother's Day, moms. You are truly God's blessing in our lives. You are God's mighty warrior. God bless you and happy Sunday. Bye!